kalau mie laut pedas ini harganya. Lama tak ada pemberitaan tentang dirinya, tak pernah membuat keributan lagi kali ini. Rosa Melianti, keponakan dari Dewa Persik, makin glowing bahkan dipuji netizen. Para netizen menginginkan Rosa Melianti atau Meldi tak banyak tingkah seperti dulu lagi, tampil menawan kini dengan balutan hijabnya. Ya, Meldi memilih untuk berhijrah. Komentar-komentar dari para netizen di sosial media pribadi pun memuji Meldi. Mendoakan Meldi agar tetap istiqomah dengan pilihan hijabnya, Meldi kini menjadi seorang pengusaha, pengusaha kuliner, tak ngotot lagi menjadi artis seperti dulu. Di awal Meldi penampilan berhijabnya memang ada komentar tak menyenangkan, salah satunya ada yang menyebutkan kalau Meldi pencitraan. Namun Rosa Meldiati membantah, dirinya kini bukan artis lagi, hanya pengusaha biasa, bahkan dirinya pun aktif di selebgram tak seperti dulu. Meldi menyebutkan dirinya berhijab karena ingin dari hatinya, bahkan orang tua pun tak pernah ada yang menyuruhnya. Ini benar-benar keinginan Rosa Melianti atau Meldi. 27.000, bismillahirrahmanirrahim. Mama kami mulu kamu ya? Enggak, jarang. Ini kenapa emang? Suka tadi dia. Mantap. Gak ada suaranya. Di atasnya, wah, mantap. Makan cabe pakai mie, makan piring pakai mie. Ini kurang deh aku ikannya deh. Iya. Nama Meldi dikenal saat dirinya bermasalah dengan sang tante Dewa Persik. Nama Meldi dikenal saat itu karena berdrama. Kini Meldi sudah tak ngotot lagi seperti dulu, apalagi ada orang yang menyebutkan tantenya Dewa Persik memboikot Meldi dari salah satu TV. Dulu saling sindir dengan sang tante di sosial media, bahkan Meldi dengan Dewa Persik saat itu saling lapor kepada pihak yang berwajib. Kini sudah baikan secara hukum, meski tak secara baikan langsung, Meldi pun mengungkapkan kalau dirinya sudah pasrah tak dianggap keluarga oleh Dewa Persik. Tak pernah bertemu lagi dengan Dewa Persik, tak ada tegur tapa maupun tak ada silaturahmi dengan Dewa Persik dan keluarga lainnya. Rosa Melianti, keponakan Dewa Persik ini, kini sudah tak ngotot jadi artis, lebih memilih jadi pengusaha di Jakarta. Ingin membuktikan kesuksesannya, usaha kuliner Meldi memang perlu diacungi jempol. Banyak para YouTubers makanan, vlogger makanan memuji makanan Meldi. Hai, seperti biasa, sebelum aku melakukan aktivitas, aku gak akan lupa pakai parfum. Aku beli parfum ini dari Yang Cewek Cari karena memang langganan aku di sana. Buat kalian yang kepoin Instagramnya, langsung aja di follow ya. Dan langsung aja. Hey Kepoans, click here to subscribe. Click here for our most popular video and click here for something just for you.